Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya buatkan yaitu spesial install GigaParrot 74 di Redmi 9 MediaTek ya. Di Redmi 9. Nah, seperti ini ya guys, di Redmi 9 langsung ya. Ini masih MIUI 11 dan ini juga bisa digunakan di MIUI 12 ya guys. Nanti sebelum kita setting dulu. Nanti silahkan disamakan ya. Settingannya ini kita buat plus 4. Untuk cybernya ini kita matikan saja. Untuk HDI-nya nanti jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak biasanya forklos guys. Ini kita buat kalau lebih baik semakin sedikit ya. Ini kita buat 18 saja. Terus kita masuk ke sini, ini aktifkan semuanya. Ini kita buat yang 33 saja guys, biar nanti enggak terlalu berat. Diaktifkan semuanya settingannya. Setelah itu masuk ke lanjutan ya sudah. Terus masuk ke delete patcher, ini diaktifkan ya delete patchernya. Ini kita buat ya, saya aktifkan. Untuk custom-nya kita buat Google. Terus sharp-nya ini kita buat 0,875. Spatial-nya kita buat 1,125. Saturasinya kita buat 1,5. Nanti bisa diatur sendiri, saturasinya bisa ditambah dikurangi kalau yang tidak suka warna tajam ya, warna cerah ini dikurangi aja. Untuk globalnya ini kita buat global denoise-nya ini kita buat 1,25. Terus global denoise-nya ini kita buat 0,75. ISO-nya ini Kang Huda buat 6000 saja. Untuk yang lain nanti tidak perlu. Setelah selesai kita setting live patcher, untuk resolusinya ini kita buat 100% dan ini kita buat penuh. Nanti jangan dibuat video ya, ini tidak bisa buat video, cuma bisa buat berde malam. Diaktifkan semuanya. Ini kita buat Pixel 4 XL ini juga. Ini ya, diaktifkan semua ya. Terus ini juga diaktifkan. Terus ini diaktifkan. Ini juga ini kita matikan aja. Setelah itu kita sudah mungkin sampai itu settingannya. Ini nanti setelah itu di save sudah menjadi config ya. Sekarang kita coba buat foto malam. Kita buat foto malam. Di sini kita buat yang gambarnya kita buat yang ini aja guys, yang 43. Terus untuk settingannya nanti kita buat yang kita matikan dulu ya, matikan ini astronya dimatikan dulu aja. Sekarang kita coba buat foto ya guys, nanti bagaimana hasilnya ya guys. Jadi ini kita buat foto bagaimana untuk hasilnya ya guys. Seperti itu, kita tunggu dulu, masih proses. HDR. Kita tunggu dulu. Ini ya, hasilnya sangat mantap, guys. Jadi hasilnya sangat mantap meskipun mode Astro itu mati. Jadi Gcam ini meskipun mode astronya mati, hasilnya sudah bagus ya guys. Ini guys, hasilnya sudah bagus meskipun mode astro mati. Jadi kalau mode astronya nanti dihidupkan, yang pasti nanti hasilnya akan tambah bagus lagi ya guys. Coba Kang Huda buat selfie dulu. Ini agak biasanya agak kotor nih guys. Kita cari yang enggak ada cahayanya. Masih proses. Wow, tadi mantap biasanya ya. Jadi nanti buat teman-teman
yang mau, jangan lupa nanti AWP-nya diaktifkan. Dan yang pengen ngambil mode as itu nanti seperti ini. Tadi nanti saya takutnya ini tadi foreclose guys, kalau buat ambil guys. Jadi ini tak kasih contoh buat ambil foto makro, aneh ya, buat ambil foto astronya dihidupkan ya guys. Sekarang astronya kan udah hidupkan. Coba. Ya, 2 menit guys. Seperti itu. Jadi kalau mode cuma game ini, game parut ini ya, meskipun ini guys, kalau mode astro dihidupkan hasilnya lebih tambah bagus ini guys, lebih tajam lagi ya hasilnya guys. Jadi buat teman-teman nanti silahkan dicoba game parutnya ini, cuma agak nge-lag tapi bagus ini guys, nggak apa-apa nge-lag, yang penting kan hasilnya ada hasilnya gitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini, mantap. Dari tadi itu sudah buat konten cuma anu guys, apa itu, tadi di pertengahan itu berhenti guys dan tidak menyimpan guys, soalnya ini berat guys. Gigamnya itu bagus soalnya biasa guys, gigam parut itu memang berat kalau di chipset MediaTek ya, agak ngelag gitu, cuma bagus ini hasilnya guys, hasilnya itu lebih natural itu guys, lebih jelas itu. Seperti itu guys. Kita tunggu. Jadi nanti settingnya seperti itu tadi, nanti ISO-nya bisa ditambah sendiri atau dikurangi, saturasinya bisa disetting sendiri ya. Ini guys, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya, masih proses. Sabar dulu. Yang tadi selfie-nya guys, memang agak lama ya. Memang agak lama. Ini Kang Huda tes langsung di HP Redmi 9. Masih proses. Kita tunggu dulu. Masih proses ya, masih proses, memang agak lama prosesnya ya. Ini yang tadi ya, hasilnya bagus banget astronya ya. Masih proses, ini agak lama guys. Tadi bagus ya, meskipun mode astro mati nanti hasilnya tetap bagus. Sekarang kita cek di galeri saja, kita coba ini guys, ini ya guys, sudah jadi kan, jadi hasilnya itu lebih mantap ya. Silahkan dicoba, wow hasilnya mantap ini ya, padahal aslinya ini gelap guys. Sekian tutorialnya, silahkan nanti dicoba game ini, mode astro hidup, mode astro hidup lebih bagus, kalau mode astro mati juga bagus guys. Sekian tutorialnya. Jadi nanti buat teman-teman jika mengambil game ini ya, nanti kalau mode hasilnya kuning nanti bisa, ini dimatikan aja ya AWP nya atau diaktifkan ya, nanti bisa dicoba sendiri. Sekian dari Kang Huda, ada kelebihannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.